Halo para YouTube yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia, selamat berjumpa kembali bersama saya di Mega Channel. Di video kali ini saya akan menunjukkan sesuatu, menginformasikan kepada Anda semua, kepada teman-teman semua, tentang atap yang terbuat dari atau berbahan dasar dari PVC ya. Nah, atapnya seperti ini. Dia memiliki lebar 1 meter, bergelombang kayak gini, dan panjangnya ada 4 meter, ada 5 meter, ada 6 meter ya. Dia berongga ya, dua layer kayak gini tuh. Nah, seperti inilah atap PVC. Dan biasanya untuk penggunaannya atap PVC ini biasanya digunakan untuk atap kanopi. Dan ada juga memang sebagian orang yang menggunakannya untuk atap rumah. Tapi untuk harganya sih memang ini cukup mahal. Tapi memang bagus. Bagus dari segi keindahannya juga dapat digunakan sebagai atap kanopi atau sebagai atap rumah. Nah, seperti ini. Dia dua layer kayak gini. Tengahnya itu berongga, sehingga apabila menggunakan atap ini nanti akan tidak terasa panas dan akan adem ya. Itu ini lebarnya 1 meter, dan ini yang saya contohkan memang satu merek saja ya, dan banyak sekali mereknya, banyak sekali macamnya untuk atap PVC berongga seperti ini. Dan saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di sini saya hanya mencontohkan satu macam produk saja. Nah, memang di video sebelumnya saya sudah membuat video mengenai pilihan atap kanopi ya. Dan itu memang hanya berbentuk gambar saja. Nah, pada video kali ini saya menunjukkan salah satunya, yaitu atap PVC ya. Nah, kayak gini bentuknya. Gelombang-gelombang kayak gini. Terbuat dari PVC, tebalnya 12 mili untuk atap kanopi atau atap rumah gitu ya. Oke, siap, mungkin cukup sekian pemirsa para YouTube yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia untuk video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk rekan-rekan semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.